dengan penuh kedamaian dan sukacita atas nama gereja, saya menyambut kedua mempelai bersama kaum keluarga serta menerima permintaan saudara untuk meresmikan perkawinan putra. Kita restui mereka, kita mohon berkat Tuhan
Thank you.
meneruskan cinta kasih suami istri dalam ibadah sakramen pernikahan melawan cinta kasih Kristus kepada gereja. Pandanglah kedua mempelai Gregorius dan Maria Dian yang datang ke altarmu untuk kau persatukan dalam sakramen yang suci ini. Berkatilah dan kuatkanlah cinta kasih mereka supaya tahan uji dalam untung dan mal. Semoga cinta kasihmu senantiasa mereka alami dalam hidup dan perjuangannya membangun keluarga mereka yang bahagia. Demi Yesus Kristus Putra Tuhan dan Pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan dada. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkata manusia itu, inilah dia, tulang dari tulang dan daging dari daging. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah sabda Tuhan.
Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Diserahkan dan laki-laki itu berkata,
inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Gregorius yang berbahagia, dan sakramen perkawinan ini Anda harus menegaskan dalam hatimu sepenuh-penuhnya, Maria yang adalah tulang dari tulang, daging dari daging. Saya tidak tahu apakah Gregorius tidak pernah pacaran di Palu. Apakah dia ada cewek yang cantik? Kenapa harus jauh-jauh di Palu ketemu sinya? Inilah rancangan kita. Di Palu tidak ada tulang dari tulang. Ada di Tuban sekarang kau kawal membesar. Dan inilah hakikat perkawinan itu, kesatuan. Maka supaya untuk mencapai kesatuan, untuk menikmati kesatuan dalam bahwa kesatuan, dalam perjuangkan kesatuan sebagai suami istri, perlu pengorbanan. Tidak sekedarnya, tapi sungguh-sungguh. Nah, itulah yang dikatakan Tuhan melalui kitab Kejadian dan Injil tadi. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Kesian ibu rambungan semua ditinggalkan. Dan sudah lama berkumpul kita, tapi fisik oke, dia akan kesana, tapi hatinya tidak sama. Tapi inilah resiko sebuah perkawinan. Pengorbanan demi kesatuan, pengorbanan untuk mewujudkan benar Maria dia menjadi satu dengan Gregorius, bukan lagi dua, melainkan satu. Mau sehati setia, senasib dan sepenanggungan. Nanti dalam perjalanan hidup perkawinan, Maria diam di samping kirimu ada papa dan mama. Sudah berapa tahun papa dan ibu meninggal? Sudah lupa? Berapa tahun menikahnya? Ya, sumpah. Ibu rambungan sebelum meninggal suami berapa tahun? Hah? 23 tahun. Tidak pernah ganti loh. Bapak yang ini sudah pernah ganti? Masih satu loh. Syukur kepada Allah. Lihatlah contoh nyata. Ada papa, mama, seyakin ibu dan bapak rambungan juga seperti itu. Hanya mau yang memisahkan. Entah ibu rambungan sebagai calon atau bukan.
kesatuan yang kekal. Dan dalam Simpatika saya bilang kesatuan yang spesial, yang istimewa, tiada duanya. Maria, biar kamu cari seribu laki-laki di Palu, tidak ada yang sama dengan Kristus. Yang kau sayangi, kau merawat, kau perhatikan dengan setulus-tulusnya. Itu yang dia katakan. Rego, biar kau pergi di Tuban, cari seribu wanita, tidak ada yang sama dengan penyanyi yang cantik, yang sungguh mau berkorban untuk kamu. Kesatuan yang sungguh-sungguh membahagiakan. Kesatuan yang sungguh-sungguh harus diperjuangkan dengan pengorbanan karena cinta kasih. Dan itulah yang Tuhan pesankan kepada Gregor dan Maria hari ini dengan memasakkan yang berkenan. Bukan pastor yang memberikan, saya saksi, orang tua saksi, para saksi adalah saksi, dan kita semua yang ada ini saksi. Tetapi di hadapan Tuhan, kamulah yang saling memberikan, saling memberikan sakramen perkawinan untuk satu sampai selamanya, untuk satu dalam suka dan duka, untuk satu dalam membangun kembali. Saya tidak harap lagi dengan kedua pasangan ini sedewasa. Ya, maka dengan kedewasaan ini, peliharalah rahmat yang istimewa, rahmat perkawinan, rahmat cinta kasih, rahmat kesatuan, untuk menjadi tanda kehadiran Tuhan satu bagi yang lain, dan menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi keluarga kedua belah pihak, dan menjadi tanda kehadiran kepolisian. Banyak selamat pada orang pendukungmu, pemain kelompok istirahat, seragam apa? Seragam apa itu? Kerukunan apa? Ya, kerukunan itu aja. Ini yang istirahat. Pemain atau seragam karena Gregor dan Maria? Iya. Hah? Karena itu. Oh, mantap. Warna yang bagus. Kuning. Ceria. Menandakan keilahian. Kuning. Emas. Yang dipersembahkan tiga raja. Tanda yang haramlah keluargamu sebagai yang berharga, yang mulia, yang ilahi, karena Tuhanlah yang mulia.
Gregorius dan Maria.
untuk memenuhi panggilan Tuhan menjadi satu dalam ikatan perkawinan dalam gerejanya, dan dikuatkan oleh pernyataan para saksi, direstui oleh orang tua, dan saya meluruskan permintaan saudara. Saya minta Anda berdua menyatakan sekali lagi kesungguhan dan kesediaan di hadapan para saksi, orang tua, dan para hadirin peristiwa di hadapan Tuhan sendiri. Gregorius Lambungan, apakah saudara meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, sungguh dengan ikhlas hati. Berjanjikah saudara mengasihi istrimu, menghormati dan membantunya, serta selalu setia kepadanya hingga kematian memutuskan perkawinan ini? Ya, saya percaya. Berjanjikah saudara akan menjadi bapa yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu, memelihara mereka dalam cinta kasih dan mendidiknya secara Katolik? Ya, saya percaya. Maria Dian Sugiana, apakah saudari meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, sungguh dengan ikhlas hati. Berjanjikah saudari mengasihi suamimu, menghormatinya dan membantunya, serta selalu setia kepadanya hingga kematian memutuskan perkawinan ini? Ya, saya berjanji. Berjanjikah saudari untuk menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu, memelihara mereka dalam cinta kasih dan mendidiknya secara Katolik? Ya, saya berjanji. Maka tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan Anda. Saya persilakan Anda masing-masing mengucapkan janji nikah dengan meletakkan tangan di atas kitab suci, dengan harapan janji Anda berdua menjadi tanda semua hidup dalam kasih Tuhan. Maria Dian Suryana, di hadapan imam dan para saksi, saya Gregorius Rombongan menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa saya memilih dan menerima engkau menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, di waktu sehat maupun sakit, dan sanggup sepenuh hati mencintai dan menghormatimu seumur hidup. Demikianlah dari saya di hadapan Allah dan Kristus ini. Berikutnya sambungan di hadapan teman-teman para saksi. Saya, Maria Suryana, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa saya memilih dan menerima engkau menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, dalam suka waktu saya mau sakit, dan sangat sepenuh hati mencintai dan menghormati seumur hidupku. Demikian dari saya di hadapan Allah dan Injil suci.
Buka masker. Khusus cilik. Buka dulu sementara. Dan penyayang, engkau menciptakan dia dan
dan semoga rahmat-Mu turun dan menetap atas mereka berdua ini. Kuasailah dan lindungilah mereka agar sehatnya sejiwa dalam pernikahan ini, saling menyerahkan diri dan saling membahagiakan sebagai suami istri dan dalam menjalani hidup berkeluarga. Semoga rumah tangga mereka menjadi pusat kehidupan Kristiani, di mana Engkau menjadi kepala keluarga mereka. Semuanya ini kami mohon demi Kristus Pengantar kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan untuk benda-benda rohani. Demikian upacara penutupan nikah untuk Prius dan Maria Dia sudah selesai. Manusia ada semangat untuk bawa dua semangat dan juga prestasi timnas. Lanjutkan dari ini dengan dua rumah sambil pesan. Sehingga keadaan hidup mereka mendekatkan orang.
persahabatan kita serta seluruh umat melalui Tuhan Yesus. Allah Bapa Maha Pengasih, pandanglah dan terimalah persembahan kami ini sebagai lambang penyerahan diri dan seluruh hidup kami kepada-Mu, khususnya persembahan hidup, harapan dan cita-cita keluarga-Mu yang baru ini, Gregorius dan Maria Dian. Terimalah dan jadikanlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan bagi Engkau dan sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Turunlah sertamu. Sambil bernyanyi.
Bapa kami yang ada di surga, di
damai Kristus. Thank you.
hari ini yang sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji setia satu sama lain, dan kami mampu menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang menentukan ini, kami memohon juga doa restu yang diundang kami. Santa Maria, doakanlah kami agar kita kamu tahan uji dalam suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat menerima rumah tangga yang sejahtera dan bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terimalah tanda penyerahan dan persembahan hidup kami kepadamu yang berkata kami.
Mari kita kirim bayan ini sambil mohon berkat Tuhan untuk kita semua, untuk keluarga baru ini Gregorius dan Maria Dian, untuk kamu keluarga, dan juga mohon doa untuk saudara saudari kita yang sedang dilakukan rencana. Tuhan sertamu. Thank you.
Terima kasih.